itu aku lagi ada di M Block Space, Blok M. Ini satu tempat yang buat aku luar biasa seru banget. Konsep-konsepnya sih kalau aku lihat masih melestarikan bangunan lamanya, tapi tetap dibuat secara kekinian. Jadi emang enak banget buat nongkrong. Tapi keberadaanku di sini bukan buat nongkrong. Jadi hari ini tuh aku terlibat menjadi bagian dari sebuah acara Natal lokal. Nah, apa sih Natal lokal? Yang seru dari Natal lokal ini merupakan pagelaran musik di mana tidak seperti kebanyakan pagelaran musik yang lain-lain ya. Nah, ini bertepatan dengan perayaan Natal di bulan Desember ini. Kita dari musisi-musisi Nasrani gitu. Kita yang digawangi oleh Bung Beri Likumahua, the one and only basis keren itu yang luar biasa prestasinya, melibatkan aku di sini. Jadi aku senang banget. Kenapa? Karena ini bukan hanya untuk kalangan Nasrani. Pengisi acaranya pun betul-betul lintas genre, lintas agama. Bener-bener berasa Indonesia banget, yang rukun, yang damai, yang aduh enak banget pokoknya. Suasananya tuh seru banget. Nah, ini lagi persiapan mau perform. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, semuanya bisa memberikan yang terbaik, yang datang, yang nonton juga terhibur dan diberkati pastinya. Ya, nanti aku share seperti apa semuanya. Terima kasih sebelumnya semuanya kehadirannya, terima kasih banyak. Oke, itu aja. Pokoknya malam hari ini kita menghibur, bertemu sama-sama. Jadi kita berikan yang terbaik, nanti kita have fun, kita bisa menghibur yang hadir, tapi sebenarnya kita muliakan nama raja, ya, kita segala raja, muliakan nama Tuhan yang udah kasih kita berkat, kasih karunia semuanya. Mari kita satu dalam doa, kalau boleh saya pimpin ya. Tuhan, kami sudah siap untuk perform Tuhan, tapi kami gak mau ini hanya sekedar tampil, kami mau bermusik untuk Tuhan. Kemampuan kami semua kami dapat hanya karena Engkau baik, jadi kami mau memberikan semua yang terbaik buat Tuhan, biar namamu saja yang dimuliakan Tuhan. Sesuai dengan nama kami, OM Sembah Raja, Tuhan kami mau menyembah dan menyanyikan namamu. Terima kasih Tuhan, hamba yang percaya semua sudah diberkati, semua sudah diberkati, dan semua sudah dimampukan untuk memberikan yang terbaik. Amin. Dalam namamu kami sudah berdoa, ucap syukur, Engkau baik Tuhan. Amin. Amin. Apresiasinya kita sangat menghargai. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua dong. Album Dangdut Worship ini gue kerjakan 3 bulan dan butuh waktu buat mempelajari karena latar belakang jazz ketemu dangdut tuh agak beda gitu. Tapi ternyata setelah gue pelajari, ternyata musik dangdut gak semudah yang orang kira. Jadi boleh tepuk tangan apresiasi buat para musisi kami di Indonesia. Dan mudah-mudahan apapun musiknya kita bisa fokus bahwa penyembahan pada Tuhan itu adalah sebuah bentuk ekspresi kita yang terbaik. Jadi apapun musiknya harusnya nggak jadi masalah, yang penting hati kita yang mau menyembah Tuhan dengan baik. So, boleh tepuk tangan teman-teman gue di malam ini, orkes musik, orkes Melayu Sembah Raja. Gitu ya, gendangnya. Ya, tabu ini gue. Nah, itu dah. Gitarnya. Shulingnya. Gue seneng banget karena musik dangdut musik yang mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, orang pasti gue yang kalau dengar dangdut. Dan waktu gue kerjain album ini, sebuah kehormatan besar karena ada beberapa nama yang mau banget ikutan di album ini. Salah satu penyanyi dangdut, Biduanita dangdut yang paling gue kagumi.
suaranya enak banget. Gue sering bahas sama bokap nyokap gue, mereka selalu bilang ini penyanyi satu ini kalau dinyanyi dia suaranya pasti enak banget karena timbrenya berat banget. Tapi akhirnya kita bertemu di album dangdut yang gue kerjakan. So dengan sebuah kebanggaan besar, tepuk tangan yang paling keras yang membuat album ini resmi menjadi album dangdut karena kehadirannya. Give it up buat Eri Susan. Malam hari ini bisa dari sini, bisa menjadi bagian dari sebuah acara yang luar biasa, berada di antara orang-orang yang luar biasa diberkati Tuhan dengan talenta-talentanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita luar biasa. Sekali lagi buat Eri Susan dong. Ini pas beliau mengiyakan gitu, mau berikut serta di dalam workshop, gue kayak dapat approval nih, udah ada penyanyi dangdut beneran di album ini. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat Eri Susan. Jadi ini nyenengin banget bisa perform bareng ini basis jazz, mau main dangdut loh. Ini musisinya nggak ada yang dangdut kecuali pemain sulingnya. Lega sih, lega seneng banget, responnya bagus. Aduh, mudah-mudahan berkati semuanya ya. Halo, selamat datang Eri. Apa kabar? Selamat datang. Terima kasih, Eri. Terima kasih.